Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Minggu 6 Oktober. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat dikonfirmasi mengatakan, OTT ini diduga terkait dengan Gubernur Kalsel, Sahbirin Nur. Pasalnya, uang suap diterima oleh orang kepercayaan gubernur. Meskipun itu, Alex belum menjelaskan kasus apa yang tengah ditangani oleh KPK. Terkait dengan OTT ini, KPK melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi di Polres Banjarbaru. Pemeriksaan dilakukan sejak malam hingga subuh tadi. Hingga Senin 7 Oktober siang, pihak KPK masih sibuk mengumpulkan sejumlah barang bukti. Terpantau penyidik membawa koper dan beberapa berkas di Polres Banjarbaru. Para petugas juga tampak berlalu lalang keluar ruangan yang diduga sebagai tempat pemeriksaan sejumlah pejabat Pemprov Kalsel dan saksi lainnya. Beredar kabar pejabat yang terjerat OTT bertugas di Dinas PUPR. Sejauh ini belum ada keterangan lengkap dari KPK terkait dengan OTT yang diduga menyeret Gubernur Kalsel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.